Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel RGNT. Oke bosku, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja dan sehat-sehat selalu bosku. Di video hari ini, malam ini kita ngonten mas ya. Ngonten nih sedikit berbeda. Gua dipinjemin motornya bos Oji dari Purwokerto. Nih yang punya ownernya nih. Yo. Yo, suaranya udah timing kuda. Apa timing kudanya ini loh mas ya. Dipinjemin motor New CB V4. Yo. Ininya tangki kondomnya besar banget mas ya. Ini motor New CB V4. Tahunnya 2002 atau 2003 tadi ya, saya lupa deh. Ownernya sama-sama orang Ngapak mas ya. Saya Purbalingga, dia Purwokerto mas ya. Kita ketemu di Gunsar, terus sempat ketemu keduanya di komunitas CB. Terus dikarenakan kita gabut, dikarenakan juga motor saya yang CB Bima Sena itu lagi mau diturun mesinnya, jadi saya info ke bos Oji apakah boleh buat di test ride. Boleh katanya, ya udah kita udah izin, kita bikin konten pakai new CB V4. Rasanya sih nikmat banget nih mas ya. Nih kalian yang ngikutin YouTube saya pasti mengetahui motor ini mas ya. Sempat di test ride sama CB Bima Sena, cuma kenceng ini mas ya. Pioh, nulu pisan atasannya. Timing kudanya emang kalau apa ya, new CB itu timing kudanya nyeni mas ya. Hah? Setengah abot ya. Miringnya angel. Oh, emang ning konfir ya. Katanya konfirnya emang dibikin setelan kenceng mas ya. Bener-bener berat banget ke kanan kirinya. Main porting polis kayaknya nih, cuma timing kudanya tuh nyeni mas ya. Kalau new CB cuma ganti knalpot racing pasti udah nyeni pol tuh, bisa dibikin aja helikopteran, di long gas aja udah nyeni tuh. Oke, kita otw sambil test ride nih, motor enak banget. Reading posisinya enak juga sih mas ya. Dengan ukuran tinggi saya 178 atau 175 mas ya, gue lupa. Intinya enak nih. Cuma ini piuh, udah motor naked atau apa, no fairing, cuma ini besar banget mas ya. Ini katanya kondom doang nih, padahal tangkinya kecil, cuma kondomnya besar banget. Ayo motor fairingan. Dan keunggulannya V4 ini udah pakai upside-down depan. Shock depannya itu udah pakai upside-down mas ya. Udah pakai upside-down. Kita pelan-pelan aja sambil nikmatin motor ini. Niatnya tadi saya mau test ride apa ya, yaitu speedingan di Gunung Sahari, cuma banyak polisi mas, malam minggu banyak polisi.
Jadi kita beralih ke Jalan Pemuda. Ini ada info dari teman, katanya ada motor yang mau main jam 2 malam ini. Sekalian kita nonton, sekalian kita test drive motor ini. Motornya enak banget sih. Ciri khasnya New CB itu emang timing kuda sih, asli. Yang punya saya aja yang New CB itu ya gitu, nikmat kalau pakai knalpot racing itu nikmat suaranya ya, merdu gitu loh. Deng 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 deh, angel. Mantol. Terus buat harian juga nikmat mas eh, kalau pakai New CB asli nikmatnya itu ya apa ya, dari giginya atau kutikannya tuh lebih ringan, lebih smooth, terus main koplingnya tuh lebih ringan lah, nikmat sih kalau New CB. Upside down-nya mantul mas eh. Nyaman banget sih. Ini cuma kayaknya buat nikung-nikung gak nikmat nih. Dikarenakan apa ya, ininya konsirnya itu dibikin keceng mas eh. Jadi kurang nikmat buat belok-belok kayak gini aja. Soalnya setelannya tuh buat speedingan. Soalnya oh ya, Bos Auji ini juga mekanik mas eh, ternyata dia mekanik, tapi mekanik bengkel aksesoris sih infonya, area Jakarta. Bisa kalian apa ya, DM nanti saya cantumin di deskripsi punya Bos Auji. Jadi kalian yang mau pasang-pasang atau tanya-tanya variasi tentang motor, mungkin dia mengetahui mas eh, bisa buat silaturahmi. Gak spontan tahu pakai apa ini. Enak sih, ringan. Pakai apa? Gas satu doang nih, tali gasnya cuma satu. Dan dia juga pakai lampu tembak nih. Mana ya? Kemarin gua lupa. Tuh, ada lampu tembaknya mas eh. Jadi dipasangin lampu senja 2. Tuh. Kemarin ada warna kuning, mana ya? Saya ngeliat tuh ada warna kuningnya. Asli nikmat. Oke, gua lanjutin nanti lagi ya mas, saya takut baterainya nggak cukup, soalnya mau nonton balap liar mas. Yo, dikasih info sama teman suruh nonton. Oke, kita gas. Oke mas, saya kita lanjutin. Ini saya baru ngeh, ternyata di bagian sepedo itu udah apa ya, modern mungkin ya. Jadi tuh giginya itu kelihatan mas. Yo, masukin gigi ini, posisi gigi 6 nih, saya turunin tuh, kelihatan mas eh, saya baru ngeliat tadi eh. Tuh tarikannya enak banget sih. Tuh sekarang gigi 3, gigi 2. Nih gigi 2, gigi 3 mas eh. Yuk, nih ownernya nih. Nyala bro, nyala. Tuh ownernya tuh, Bos OG.
Haji dari Purwokerto. Dia mau main ini permatikan mas ya. Laga metik nih. Area pemuda. Nanti saya juga tes nih larinya. Enak apa enggak nih? Soalnya saya izin dulu buat nyoba speeding motor orang mas ya. Harus berhati-hati. Anu pribadi siapa ngene nyong ora wedi makan abdi jalo kere temen. Iya oke bos, yuk kita lanjut lagi ngontennya mas eh. Tadi sempat diberhentiin, sempat disuruh hapus bah. Ngene ke belok kanan, belok, kita diberhentiin tahu tuh polisi atau apa tuh bah, kita diomelin kan. Anjir, katanya udah diteriakin masih ngegas aja bah. Serius saya nggak tahu mas eh, diteriakin kagak saya nggak denger soalnya. Eh dia dimasukin giginya salah lagi. Oke kita gas nyari tempat ngopi dulu. Nggak tempat ngopi di sini ngendi ya, mana dia ya. Saya diberhentiin sama TNI-TNI mas eh. Duh banyak banget di sini. Dan tim apa itu tadi banyak banget, rame banget itu. Katanya banyak kecelakaan tadi, udah banyak kecelakaan. Eh, tau-taunya gue nyari konten di situ. Eh, teman saya ketangkap, saya nggak mau kabur dong. Teman saya ketangkap, saya nggak mungkin ninggalin mas eh. Apalagi ini yang punya motor saya berhenti. Ditanya itu tadi, peh, lu nggak denger apa diteriakin saya ini. Lah, mohon maaf saya denger kagak pakai helm full face gini mas eh. Kalau didengerin emang suruh berhenti, saya berhenti mas eh. Totonya marah ini suruh hapus video. Oke saya hapus dong, namanya nggak boleh atau nggak boleh izin upload. Oke saya hapus. Tiba-tiba mau minta memori saya diminta apa-apaan. Mohon maaf saya ini kan buat konten kreator, ngapain nyita-nyitain memori-memori, kan nggak jelas mas eh. Selagi saya benar, selagi saya salah ikutin salahan. Kalau benar saya berani berontak mas eh. Serius mah. Tahu-tahu mau minta memori apa-apaan, terus manggil teman-temannya atau TNI, saya nggak takut, saya lagi nggak salah, ngapain minta-mintain memori, nyitain memori buat bahan konten bosku. Bolehlah kalau videonya yang tadi ngerekam muka-muka dia itu dihapus nggak apa-apa, mungkin ya salah saya lah kayak gitu. Cuma kalau minta memori nggak boleh mas eh. Pribadi saya iya gimana mati kok dalam nah kok dalam nama pertama kancane maring dia gue kancane maring dia gue. Teman saya sempat ditangkap cabut kontaknya mas ya, cuma aman. Emang daerah situ rawan banget mas ya. Peh, niatnya tuh mau nonton balap liar temennya saya mas ya, mau main jam 2-an taunya kelamaan kan, jadi saya ngetes motor ini sekalian tes red, tau-taunya ada TNI semua. Peh,
Angel, angel. Kacau. Oke, bosku. Itulah cerita, itulah pengalaman ya. Hidup di rantau tuh penuh pengalaman, Mas. Dari ketangkep polisi, TNI, urusan penipuan ini. Heh, pengalaman, Mas. Kedewasaan ya, gitulah. Siap menghadapi permasalahan, siap menghadapi semua hal. Anak rantau, panggal los, Mas. Ndak rewel, harus wani, Mas. Yang penting selagi kita benar, kita gas. Selagi kita salah ya, semoga sih jauh-jauh dari permasalahan, Mas, atau membuat kesalahan itu jauh-jauh, Mas. Oke. Kita gas nyari tempat kopi dulu. Tahu nih di mana nih? Bingung. Mau nyari tempat ngopi di mana lagi nih? Coba di daerah Grand Pramuka ada polisi nggak? Mau nyari kopi? Mana ya? Astrak. Bukan Grand Pramuka be ya? Ngopi-ngopi bukan Grand Pramuka be. Gua lupa terus anjir. Gua lupa. Yang kelalen baik. Kelalen lo bawa lagi gini yang biasa ngandelpon. Hah? Biasa kualik lo. Biasa ngandelpon saya tuh pakai Bipro tuh masukin 2 sampai 6 itu ke bawah, Mas. Ini naik, peh. Jadi saya lupa. Nyari kopi pinggiran sini nih, Mas. Kayak ngopi ya? Ngopi nih apa ya? Hah? Terus ngopi nih di? Ngopi nih di? Gue mau nyobain bokor apa-apa? Orang apa lah aman. Siapa sih nyekel ngomong bae aman bae nih. Kita ini tuh wilayah nih kok. Hah? Apa? Iya, terus polisi orang apa lah ngopi-ngopi ngono bae. Ya. Bani ora. Hah? Orang apa-apa iki sih ngopi-ngopi tok ya. Dia ketakutan, Mas, ya takut ada polisi lagi. Kita ngopi-ngopi sini, Mas, ya. Masih ya berapa lah? New CBV 4, Mas, ya. Enak bener. Kita ngopi-ngopi dulu. Pak, gimana ya? Yang jual mana ya?